think integrity is not only important in Malaysia. In fact, it's the very basis of the foundation of the society. Itu kita akan dapat menarik lebih ramai pelabur-pelabur asing untuk datang ke negara ini dan bekerjasama dengan kita semua. Dan kalau kita tak mau buat sesuatu perkara yang tidak ada integriti, kita kata no. Having integrity means that Malaysia is the place to be for to do business and also for us to live in. Setiap ahli masyarakat perlu memainkan peranan penting dalam merealisasikan peramalan dan pembudayaan nilai integriti. Integriti meliputi nilai-nilai yang dipegang kukuh, diterjemah dan ianya dapat dilihat melalui kualiti peribadi, karakter, amalan dan pelaksanaan tanggungjawab sepenuhnya. Actually, there are lots of things that we can do. As I said, starting from very beginning at the family level, then the school level, right? Then this is the education level. Budaya korporat yang menyebabkan accountability dan juga mengadakan pastikan supaya matlamat pejabat itu tercapai. Saya sentiasa berpegang kepada prinsip 3I yang merujuk kepada integriti, ikhlas dan interaktif. Yang majoritinya kebanyakan penduduk Malaysia ni, mereka sentiasa menjaga adat istiadat. Integriti bermula dari rumah ke tempat kerja dan kemudian mencakupi anggota komuniti. Sebagai orang dewasa dan sebagai pemimpin, kita mesti menjadi teladan yang baik kepada anak-anak kita. I think integrity must start with us. Ourselves must uphold the value system strongly, and we have to make sure all our family members also uphold to this value system. Setiap orang mampu mencapai kejayaan tanpa menggunakan jalan pintas dan cara yang tidak bermoral. Malaysia dikenali kerana integritinya dan bukannya rasuah. Apa mencapai cara yang baik supaya dapat dipunyai matlamat tapi tidak bercanggah dengan kepentingan dan pejabat. To work together and put integrity as the foundation. Bila dia membuat keputusan, dia akan membuat keputusan yang betul dan adil untuk diri dia dan untuk semua orang yang lain. Bak kata falsafah, integriti itu melakukan sesuatu yang baik walaupun tiada orang melihatnya.